Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstra di channel dan dulur-dulur semuanya dimanapun Anda berada. Pemirsa, dalam setiap kehidupan manusia butuh kekayaan dan butuh uang. Itu semuanya demi gengsi, demi mempertahankan kepribadian dan juga harga diri. Namun semua itu ada yang melalui proses, ada juga dengan yang melalui jalan instan, yaitu jalan sesat. Seperti dalam serial terbaru di seluruh ini, yaitu dengan judul Bisikan Sang Iblis. Dalam serial ini kita juga didukung oleh talent-talent baru gaya Ekstradisi Channel. Untuk lebih jelasnya pemirsa, mari kita ikuti dia selanjutnya bersama Kislo. Selamat menyaksikan. Itu orang digebukin tuh, ada apa itu? Kasihan ibu bapak, jangan main hakim sendiri ya. Ah, tuman. Udah, jangan main hakim sendiri, kita bawa ke petugas kepolisian. Udah, kita bawa ke kantor polisi. Urus, Gi. Siap, siap. Urus, ayo. Pak Doko. Basir. Bos, namanya kenal. Waduh, ini pasti teman lama saya ini. Oh, bawa Basir yuk. Biar siang ya. Yuk. Ibu maafkan aku.
setelah banyak berbuat dosa. Ibu maafkanlah aku telah bersalah. Kasih itu, kasih ya pengamen. Duh, saya gak punya uang kecil. Saya juga sama, tapi bentar. Enggak, sudah gak apa-apa. Ini dari sini, dek. Kalau ada yang ngamen, kasih dong. Iya, kasih. Kalau ada uang kecil, kasih. Basir, bagaimana ceritanya kamu sampai di kota ini jadi tukang rongsok lagi? Panjang ceritanya kok. Saya meninggalkan anak dan istri di kampung. Saya kena tipu seseorang yang menawarkan pekerjaan di kota ini. Bekal saya habis. Saya pantang pulang sebelum saya berhasil. Tapi jika kau jadi tukang rongsok tidak akan berhasil, kawan. Iya, saya bingung harus kerja apa. Kamu hebat jadi orang sukses. Sir, kau juga bisa seperti saya. Kerja apa? Kamu sanggup? Ya, saya sanggup. Tunggu sebentar. Ini alamatnya, Sir. Ini alamatnya. Ya Bu, kamu belum sholat di sana. Ya Bu, Jarod akan sholat isya di musola. Mak, ini uang hasil ngamen. Aku minta 2.000 buat ngisi kotak amal. Iya, Nak. Bu, aku sholat isya dulu. Iya, Nak. Sholat. Ya. Jarod, tunggu sebentar, Nak. Iya, Bu. Tolong, sehabis sholat isya ke warung ya, Nak. Iya, Bu. Ke warung Bu Ida ya, beli ya. Beli beras sama minyak. Iya, Bu. Ini uangnya, Nak. Ah.
musala ini? Tidak, Pak. Saya tidak. Saya cuma membentukannya. Ah, bohong kamu. Udah ketahuan basah, mau aja mengelak. Tidak, Pak. Saya tidak mau mencurinya. Udah, jangan bohong kamu. Ayo, Pak. Geledah, Pak. Iya, siap. Geledah, Pak. Ternyata kamu yang suruh mencuri kotak amal ini. Tidak, Pak. Pak. Saya tidak. Coba, di sini. Tidak, Pak. Saya tidak mencurinya, Pak. Jangan bohong kamu. Ayo, Pak. Kita bawa aja, Pak. Jangan bohong kamu. Wah, kamu maling. Tidak, Pak. Saya tidak maling. Wuh, maling. Wuh, kecil-kecil maling. Maling aja. Wuh, maling. Wuh, besar maling. Carot kemana? Kok belum pulang? Bu, keluar, Bu. Keluar, Bu. Lihat, keluar. Hah? Suara siapa itu rame-rame? Bu, keluar, Bu. Keluar. Lihat, keluar anak itu, Bu. Keluar, Bu. Lihat kelakuan anak ibu. Lihat, Bu, kelakuan anak ibu. Kecil-kecil masih maling. Maling. Aku tidak mencuri, Bu. Alah, bohong. Gimana ada maling ngaku? Kecil-kecil udah jadi maling. Thank you.
Sam-sam dengan pengantaran ibu yang terlambat. Pergi. Kebahagiaan dan penderitaan dunia tidak abad-abad, kecuali di akhirat nanti. Jangan jajan saja ya nak ya, kita enggak punya uang ya. Ya sayang, sabar ya. Bu, saya mau pergi dulu. Semoga saya berhasil ikhlaskan ya kalau salah satu dari anak kita ada yang ngambil. Sudahlah Bu, jangan menangis terus. Sebenarnya saya pun tidak tega, tapi mungkin ini jalan terakhir kita. Saya tidak selalu dihina, Bu. Maafkan Bapak ya, Nak ya. Garut, Bapak saya pergi dulu ya. Sanggup nyumponan syarat nak? Sanggup ki. Anjeun sanggup mikeun anak atau pemajikan anjeun? Sanggup ki. Anjeun sanggup nanggung resiko nak? Sanggup ki. Ayo, waki antel. Siap ki. Ayo, tenturkeun. Si ingat ulah ngucapkeun anu mata ngabahayakeun ka diri anjeun. Siap ki. Hade. Anjeun asup sing hasil pemaksadan anjeun. Muhun ki. Hade. Ha 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 ha
Dalma Sasaraka, Dalma Sesesan, Dalma Kedul, Hayang Untung Enteng. Aing imponan hayang-hayang anjeun. Tapi anjeun kudu nyumponan hayang-hayang aing. Anjeun ikhlas, ikhlas. Anjeun rido. Rido. Sok pilih anjeun mana anu gareses anjeun. Hahaha.